Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mama Dewi and Family. Teman-teman, ini tadi nggak sengaja ya, kita pulang dari Mas Lalimantan TV. Ternyata di sini ada solawatan dan sepertinya ada Mas Aris Manise. Kalau nggak salah ya ini ya Bang ya. Kalau nggak salah. Nah, kapan lagi kita bisa beli dagangan Mas Aris Manise pas jualan? Inilah saatnya. Yuk kita cari Mas Aris. Kita larisi dagangannya. Semoga ketemu ya teman-teman ya. Soalnya sepertinya rombongnya itu ada di sini. Makanya ini langsung kita parkir ke sini. Yuk teman-teman kita turun cari Mas Aris Manise. Kita kagetin dia. Nah ini loh. Siapa ya Mbak ya? Oh nggak tahu. Bentar. Bu, oke. Ini saya sate atau putih? Boten ngerti sih. Oh. Kita tunggu dulu. Ini kan punya Mas Aris kan? Iya kan. Toilet kali orangnya. Ya. Yuk kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Alah tapi ini rombongnya Mas Aris. Soalnya kotak-kotaknya sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo. Ya. Oke teman-teman ternyata salah. Ditandur neng kebun aku. Oh itulah, tapi dagangnya tempat di mas? Apa? Dagangnya di mana? Di situ. Oh di situ. Oh di bawah. Oh ini langsung ke lebuk lah loh. Oh yang center itu? Itu ya? Iya. Oh yes. Oh. Torangnya di sana. Turi putih, turi putih di tandur. Kita pikir sinten ya.
nenten Linda nggih kopi ambak. Nggih sampeyan. 20 bagi-bagi. Bagi dulu aja. Sampai meruntus kalau diborong. Dan itu enggak enggak apa-apa rontokannya ini semua ibu kaget aku lihat cucuk mas F ya monggo aku ya dulu kok ngerti ngomong nah aku nengkini sebetulnya mau di Karangboyo tapi enggak boleh sama Mbak Pinky jauh. Lah di sini dekat. Lah ya dekat ada katanya. Ibu Emari jadi aku jualan di sini. Nih teman-teman ada telur gulung. Pakai sendal cari jalan. Oke ini ada yang jualan balon, ada yang jualan minuman, sama ada yang jualan apa namanya gelaran. Semangat Mas Aris. Kayaknya ya cepet laku. Iya, kan? Soalnya yang di depan kan nggak mungkin mundur lagi untuk beli minum. Pasti lebih milih yang di asong. Bagi di sini aja. Soalnya nek dibagi wong sampe akeh gak kebagian. Tuh Mas Aris payu tuh. Ngitung duit deh, ngitung kembalian. Ya itu. Iya. Kelihatan ya. Ya. Di baterai ini duit aja sampai keliru 50.000 dikira duit. Dikena susu lah ya tekor. Monggo.
Tuh di sana ada. Pak, monggo. Gratis. Awas lo kamu nginjak atit lo. Cibu masuk. Monggo. Wes, Mbak. Pon. Pon di bawah itu ganti. Nggih, monggo. Ya disebar aja, Mbak. Disebar. Iya. Kasih Mama. Wes entek Mbak iku Mas Aris. Masih. Rizal. Lah iya kita. Laris. Ini juga berkat Bunda juga Laris sih. Matur suwun. Ya. Mbak, habisin aja. Mas, nanti dikasih yang di depan ya, Mam. Ya, habisin aja itu. Cari isin mbah-mbah ya. Alhamdulillah. Itu habisin sisane sisan. Ya. Yo kenali sisane mulai sore ini. Ya. Bintang kelon. Katurutan tenan iki jare Bunda. Ben kok ngantenane. Iya, betul. Aurane ben kayak Mas Dimas. Lah. Kok Mas Dimas bebek indah rata. Iya. Tapi aku nganu ibu. Aku aja nonton video ini Mbak Intan. Iku iki sing pas nangis sing iku lho pas siraman aku lho nangis mesti. Kesano ya. Ternyo kok kayak pas aku dadi nganten ditangisi Linda. Persis iku. Iya. Sisan sekalian itu dihabisin sisan. Bidang mulai. Ya Allah, matur suwun, ki matur suwun. Sini tak taewangi tutup. Bunda kok mesare akhir ini saiki ngene kejutan mesti ra tau kondo. Ya iyalah. Kene wong sibuk ndekne kok. Met. Tutupe tak tutup. Allahu Akbar.
saya custom berarti. Zona lapangan gua lama lalu penuh lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Aris delegasi. Iya. Bunda yang dekil pun sudah setengah pun yang dulu kita berikan para sepuh, bini sepuh gimana? Habis khusus, jembatan panjenengan impun itu bensin yang gini ini kan pekon bikin oke, udah tak bayar lah tinggal pulang ya Allah itu ambil Mbak Linda gitu ya udah, dan di Tirno, laris manis tetap laris pun dibayar jembatan panjenengan impun Kiai Romi Marzuki yang kami hormati. Dah hitung Mbak, kebapai dua ya. Iya, Dokter Andes Nurkolis. Iya, tadi berapa berarti? Dan yang kami hormati. Tahu Mbak Linda. 20 penambahan berapa tak? Anggota Dewan. Saya tak hitung tapi ya Mak. Iya. Wah, oke teman-teman, kita sudah sampai rumah. Ngantuk, capek. Ini tadi juga beli di Mas Aris, ada Mbak Linda tadi, ini beliin nakong. Duh. Terima kasih, kita sudah sampai rumah. Ngantuk kesel aku. Tadi ngagetin Mas Aris, penjual es teh gembul. Dia kaget. Kita datang ke sana, dia nggak nyangka. Tadi karena di sana rame ya teman-teman, nggak kedengeran, jadi Mama closingnya di rumah saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Mama Dewi and Family. Sehat selalu, bahagia selalu, dan jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Sekarang kita akhiri dulu videonya. Mama mau segera istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.